mengawali aktivitas Anda, kami informasikan perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 16 Mei 2023. Menurut data dari Badan Meteorologi, Klimatologi, dan Geofisika atau BMKG, selama sehari penuh seluruh daerah di Jawa Timur diprediksi tidak turun hujan dan mayoritas akan bercuaca cerah berawan. Suhu udara terpanas akan dialami daerah Gresik, Lamongan, dan Surabaya. Gresik diprediksi akan bersuhu 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 55 hingga 95%. Kemudian Lamongan akan bersuhu 23 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 60 hingga 95%. Lalu Surabaya bersuhu 25 hingga 34 derajat Celcius dengan kelembaban 55 hingga 95%. Daerah terpanas kedua dengan suhu maksimal 33 derajat Celcius akan dialami wilayah Bangkalan, Bojonegoro, Jombang, Kota Madiun, Kota Mojokerto, Kota Pasuruan, Kota Probolinggo, Ngawi, Pacitan, Sampang, Sidoarjo, dan Tuban. Sedangkan suhu terendah akan dialami wilayah Batu dengan suhu 16 hingga 28 derajat Celcius. Dan daerah terdingin kedua dengan suhu terendah 20 derajat Celcius akan dialami wilayah Bondowoso, Kabupaten Blitar, Kota Malang, Magetan, dan Trenggalek. Tribuners, sekian informasi perakiraan cuaca di Jawa Timur hari ini, Selasa 16 Mei 2023. Terima kasih dan selamat beraktivitas.